Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabar istri. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kang Agus. Kali ini Kang Agus akan mau menggembleng murid-muridnya atau santri-santrinya Kang Agus yang kemarin sudah melakukan riado atau puasa-puasa khusus teman-teman untuk melakukan pengambilan pusaka seperti itu. Yang kemarin itu sebagian anak-anak itu pengambilan alhamdulillah sudah berhasil mendapatkan pusaka keris kujang sama kayak batu mustika seperti itu teman-teman. Dan di sini yang kemarin sudah selesai, dan di sini tinggal anak-anak yang belum, yang sudah melakukan riado, yang sesudah melakukan riado puasa-puasa khusus. Saat ini Kang Agus akan mau melakukan penggemblengan untuk menguji tes pengambilan pusaka atau mustika teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan berhasil, lancar, tidak ada halangan suatu apapun teman-teman. Yang karena yang kemarin itu kan banyak yang kerasukan setelah pengambilan pusaka seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti tidak ada teman-teman, lancar. Dan di sini lokasinya sama yang seperti yang kemarin, cuman beda tempat teman-teman seperti itu. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami. Salam KPSTV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPSTV Misteri. Ya teman-teman, Kak Agus dan kawan-kawan di sini sudah di tempat lokasi tersebut teman-teman untuk melakukan penggembelengan untuk pengambil pusaka atau mustika tersebut teman-teman seperti itu. Dan Kak Agus di sini sudah merasakan suatu energi yang sangat luar biasa. Tapi Kak Agus tidak akan memberitahu kepada anak-anak ini semua, biar mereka sendiri yang mendeteksi keberadaan pusaka tersebut teman-teman dan diambil oleh mereka, karena mereka sudah melakukan riado-riado khusus atau melakukan puasa-puasa khusus seperti itu teman-teman. Kita akan langsung saja untuk melakukan pendeteksian dan pengambilan pusaka teman-teman seperti itu. Terus ikuti kami. Kan, monggo. Teman-teman, di sini anak-anak sudah mendapatkan interaksi pusaka tersebut teman-teman. Itu sepertinya kayak apa Kang, itu pusaka atau mustika? Sepertinya kayak pusaka. Pusaka ya? Iya. Pusaka. Iya. Dan ini ada penjaganya Kang. Enggak apa-apa ya ini? Ya, sudah apa-apa. Siap? Sudah, siap. Ya, teman-teman, kita akan lihat teman-teman di area sini ya. Iya. Ini darahnya terasa sekali. Terasa sekali ya. Ini apa? Itu apa namanya? Di bawah atau di atas? Di bawah sini. Ya. Mana yang sini apa yang situ? Energinya besar sekali dari sini. Dari sini ya. Iya, tapi ini kayak ada penjaganya loh Kang. Jadi sebagian menahan yang menjaga, yang sebagian mengambil pusaka ya ini. Iya. Siap ya semua? Siap. Bismillahirrahmanirrahim, ayo Kang. Konsentrasi sih. Dulur. Allah.
terus. Kerasukan. Ini benar-benar kan. Ini bini transit dulu pusakanya. Pusakanya gini cari dulu. Kayak no. Ini transit dulu. Gimana kan? Gak mampu. Ambil air. Ya teman-teman, ini tadi pada waktu pengambilan pusaka tersebut teman-teman, itu anak-anak itu apa pusakanya seperti dari tanah itu naik ke atas teman-teman itu, terus pusaka tersebut itu tersangkut di antara dari ranting-ranting pepohonan tadi teman-teman seperti itu, tapi alhamdulillah bisa diambil. Tapi tadi Kang Yanto yang mengambil panas seperti itu, dan setelah itu anak-anak yang di sini tadi yang menjaga untuk memantau Kang Yanto kerasukan teman-teman seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa teman-teman. Tapi pusaka tersebut itu tidak boleh dimiliki, disuruh mengembalikan. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting anak-anak sudah berhasil seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, kita akan pengetesan lagi dengan murid-muridnya Kang Gus yang lain. Mudah-mudahan berhasil lancar teman-teman seperti itu. Terus ikuti kami. Salam KPST Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini Kang Gus yang kedua kali untuk menggembleng anak-anak untuk mencari pusaka atau mustika tersebut teman-teman. Di sini anak-anak sudah siap semua di sini. Kang sudah siap semua? Siap Kang Gus. Ya teman-teman, langsung ikuti saja. Ayo Kang, persiapan. Bantu kang. Allah. Ya kan, tolong diambil lah ya, satu persatu aja, gak kakek aja, kakek ngomong. Assalamualaikum. Ayo ditanyain. Assalamualaikum. Kita juga yang pusaka. Niki Mbah Sinten nggih? Niki Mbah Sinten. Assalamualaikum. Niki kula ganggu mboten niki nggih? Niki kula kalih uyut sinten? Mbah napa uyut niki? Ini kados napa niki Mbah anu kan? Oh pusaka, ya ini pusakanya ini. Oh, sing nunggu niki nggih. Ya nunggu ini. Ini pusakanya ini. Ya, ini kelihatan seperti orang tinggi besar. Sudah tua atau gimana? Ya sudah tua. Cuman dia
yang menguasai, yang daerah, menguasai sini, daerah sini. Niki jain apa mboten nggih, Mbah? Niki misalnya mungkin dibeto angsal apa mboten? Oh, angsal. Angsal kan bisa. Hah? Angsal. Untuk siapa? Untuk siapa? Kangge Sinten. Kangge Sinten. Di antara anak-anak ini coba jenengan tingali. Sinten sing pas, sing pas, Mbah. Sing jenengan tunjuk, Mbah. Di jenengan sukane iki, Mbah. Sinten sing pas, kangge pasakan iki. Satu tayuh ngono. Nggih, kesane naik tayuh. Ya, teman-teman kelihatannya ini itu teman-teman katanya tadi ditanyai ini, oh namanya siapa? Namanya sinten? Oh, namanya Sosro. Sosro gitu. Oh, kok Sosro? Apa? Oh, pemenggang jagat. Oh, pemenggang jagat. Seperti kerisnya ya? Oh, ya. Ini namanya keris pemenggang jagat. Keris pemenggang jagat, teman-teman. Ini yang menguasai daerah sini katanya seperti itu. Dan ini katanya dipegang, diambil enggak apa-apa, tapi ini mencari siapa yang cocok buat anak-anak sini. Ini digambel buat hanya ageman ya. Oh iya ya. Tolong ditunjuk siapa di antara kami, kita semua ini. Ya teman-teman, ini masih melihat yang cocok untuk melakukan yang dikasih keris ini tersebut, teman-teman. Kita akan lihat siapa yang akan dikasihnya, teman-teman. Kamera mereka mau dekat, dekat dengan wajah. Kangge niki, Mbah. Oke, ini jenengnya. Macu. Oh, enten syaratnya ya? Syaratnya apa nih, Mbah? Oh, kalau dia digunung, digunung. Mau tenang saja, didamel elek, nganten, Mbah. Cuman didamel ageman, ya? Uri-uri, ya? Uri-uri budaya, ya? Jadi ini cocok kali kang niki, ya? Tapi ini buat nganten selontongan, ya? Oh, kayaknya. Coba desakan, ya, Mbah? Niki ngapun, ya? Buat sakit. Komunikasi betul jagat. Oh. Ya teman-teman, maaf teman-teman, ini nggak bisa komunikasi secara lesan, tapi secara batiniah. Ini kita lihat akan dikasihkan teman-teman. Ya, juga teman-teman, sing hati-hati. Ya, diamanan kali jenengan, sing hati-hati ya. Mboten ngomong ini. Pun, jenis sakit metal kaya Mbak. Tolong kan. Betul sakit, betul sakit. Tolong. Enten pesen-pesen apa, Mbak? Niki. Kali lari-lari. Pesen-pesenin apa? Tolong kamera agak kesini nggak bisa. Kita lihat, biar kelihatan. Pesen-pesenin apa, Kangge? Gua, Joyo, kali. Tanah Niki. Oh, nek lewat sekitar sini. Kudu sing sopan ya. Oh, nggih. Permisi. Oh. Apa seperti kasus? Permisi. Nggih, permisi. Ini kan barang-barang tembri iki kathah. Kathah barang-barang. Sing tembri iki berarti nggih kathah niku nggih. Kados pusaka. Pusaka napa bangsa-bangsa jin sing ganggu wonten niku? Kathah. Kenapa? Bang Titi ini pun begitu. Ini pertanyaan. Pulau Tangkut, nopo dan daerah Amerika ini kata sing bangsa jin atau lelembut yang sering mengganggu orang yang lewat sini atau masyarakat. Ya. Oh banyak. Berarti harus. Tidak kuat. Ya teman-teman tidak kuat mediatornya teman-teman, kasihan. Eh di sana. Tuyo kang, tuyo. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada intinya tuyo, tadi kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Agak kesini kang. Kesini kang. Kamera.
pada intinya teman-teman tadi mendapatkan apa pusaka, yaitu namanya pusaka pemegang jagat seperti itu. Dan pada intinya di sini tadi pemegang jagat tersebut itu katanya positif teman-teman dan bisa dimiliki oleh kami seperti itu. Tapi tadi di dengan beliau atau makhluk tersebut itu ditunjuk siapa yang cocok, tapi nggak boleh buat adigang adigung seperti itu teman-teman. Maaf tadi nggak bisa ngomong secara lesan tapi secara batinnya seperti itu. Dan di sini katanya suruh hati-hati karena makhluk-makhluk yang ada di sini itu katanya sering mengganggu teman-teman seperti itu. Ya disuruh permisi atau disuruh uluk salam atau gimana harus seperti itu ya teman-teman. Sekian, terima kasih, terus ikuti kami, bisa spiritual kami. Salam KPI Istimewa Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Kang Agus akan melakukan apa itu eksperimen buat pengetesan anak-anak untuk pengambilan mustika teman-teman. Di sini Kang Agus mendapatkan interaksi, yaitu ada sebuah batu mustika, kalau nggak salah warnanya itu kalau nggak salah teman-teman, cara penerawangnya Kang Agus ini batu mustika tersebut itu warnanya merah teman-teman seperti itu, kecil. Dan di sini Kang Agus untuk melakukan pengambilan mustika tersebut untuk pengetesan anak-anak yang di sini, tapi enggak kita tarik teman-teman, kita lakukan lewat media botol seperti itu. Kang tadi sudah mencari botol ya Kang? Ya. Mana botolnya Kang? Kita akan lakukan media botol ini teman-teman, dimasukkan ke sini nanti mustika tersebut. Di sini ini kosong teman-teman, ini enggak ada apa-apa. Tolong dicek dulu Kang, dicek dulu, dicek. Enggak ada ini. Kosong, tidak ada. Nah ini masukkan minyak ini, bro. Tidak ada ya? Ya maaf teman-teman, yang ketes-ketes tadi itu minyak teman-teman. Tidak ada nih, tidak. Kasih minyak ya. Iya. Anak-anak ada yang mau mengecek, monggo. Teman, tidak ada, kosong. Tidak ada, kosong. Monggo dicek Kang. Iya. Monggo Kang, kita ngecek. Ini itu Kang. Kosong. Iya. Awas minyak itu. Ya, tak kotak ya, kan? Gak ada. Pasang. Yang tutupnya itu. Iya. Tutupnya. Kosong. Ini mboten nonton iki. Kosong. Ini kalau tutup. Ya, mboten nonton sing ngecek mulai. Ini Kang, ini itu Kang ya. Maaf maksudnya ini. Ini real, tidak ada, kita enggak ada kompromi sebelumnya, ada kompromi belum? Tidak ada. Rekayasa Mbak, ini real, Mbak. Sumpah demi Allah. Ya Allah. Ya, enggak ada rekayasa. Kita akan lihat siapa nanti yang bisa melakukan itu. Di sini kan teman kita ada yang belum punya apa batu mustika tersebut. Dan ini nanti dikasihkan ke anak yang belum punya batu mustika tersebut. Insya Allah batu tersebut ini itu teman-teman positif. Nah itu buat cindera mata, buat seperti anak-anak seperti Kang Agus seperti ini teman-teman. Ya, enggak ada ini real, enggak ada ya. Real Kang Agus. Diperiksa lagi. Pon, ya. Ada apa-apa? Ya teman-teman sudah diperiksa, ini tidak ada apa-apa, kita nggak ada rekayasa sebelumnya. Tidak ada. Ya teman-teman terus ikuti kami, salam KPI Istimewa Misteri. Oh ya teman-teman, di sini anak-anak sudah akan mempersiapkan dirinya masing-masing untuk mengelafatkan suatu amalan-amalan yang Kang Agus kasihkan kepada mereka-mereka teman-teman seperti itu. Di sini akan untuk menyerap energi alam dengan tenaga dalam juga teman-teman untuk memasukkan apa mustika tersebut di dalam botol ini tersebut teman-teman seperti itu. Terus ikuti kami. Ya teman-teman, ini anak-anak sudah siap untuk melakukan apa pengambilan mustika yang dimasukkan di dalam botol ini teman-teman. Ini sudah diperiksa, tidak ada apa-apanya teman-teman ini. Apa diperiksa lagi apa tidak? Apa langsung saja langsung dimasukkan situ? Oh, di salah periku ya. Langsung mau ya ini pun. Pun. Ya teman-teman, botol ini Kang Agus saya taruh sini teman-teman. Nanti satu persatu Kang ya.
Ini diperiksa lagi apa gak? Bisa, pun ya. Pasang. Ya teman-teman, tadi masjidnya Kak Agus itu membuka gerbang goibnya biar mustika tersebut itu masuknya ke sini teman-teman. Kalau dia anak ditarik anak-anak ke sini, di sini contoh seperti itu. Ini gimana? Ini langsung diperiksa lagi apa langsung mawon? Langsung mawon. Oke, pan ya, langsung ini satu per satu ya. Kalian mungkin mulai Kang Yeto mboten napa. Mumpung beriki ya, bersiap mulai fokus ke ilmunya masing-masing. Siap bantu. Ya teman-teman, kita akan lihat teman-teman. Yakin sedep Allah yakin ah meseleh baleni meleh meteran apa botelnya tuh sampai menceng tereng ya? Allah. Oh tereng ben balik mana berarti Kang Karyo? Iya iya saya minta air Kang Karyo. Oh iya iya Allah. Alhamdulillah. Balik mana? Angkatan. Foto-foto. Oh masuk. Ya teman-teman, tadi ini alhamdulillah. Ini teman-teman. Ini teman-teman masuk ya ini. Masuk. Masuk. Nah, ini masuk teman-teman. Bunyi kritik. Tolong, ayo kan tangannya gitu. Ini teman-teman. Tolong air. Jadi ya, belum saya itu ya. Nanti dipecah. Ini. Awas tangan. Kira-kira ini. Oke, teman-teman kita akan lihat teman-teman. Alhamdulillah. Kita cari, Kang. Kamera. Oh, ini. Ini ya. Subhanallah. Ini real ya Kang ya? Real Kang. Kuen. Ya Kang ini Kang. Ini ada apa? Ini seperti nah, batu mustika itu. Ini bikin cantik betul. Ya, teman-teman. Ini real Kang ya? Real Kang. Alhamdulillah subhanallah. Ini teman-teman. Ini enggak tahu batu apa teman-teman. Warna merah. Ya, tapi yang bisa diantara anak ini tadi belum sampai ke yang lain teman-teman. Ini ada tadi kita siapa tadi? Kang Yatno, Kang Iki sama ini yang terakhir Kang Naryo teman-teman. Itu alhamdulillah berbalik teman-teman mendapatkan ini.
mudah-mudahan bermanfaat seperti itu teman-teman. Amin. Alhamdulillah amin. Terus kita kami, jejak spiritual kami, salam KPSTV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.